Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna murid-murid Bapak kelas 2? Sehat? Sarehat? Alhamdulillah ya. Kami orang masih di pasihan kesehatan ya. Hampura, hampunten ya dugi ka ayeuna urang can tiasa lebet ka sakola ya. Kusabab anu lebet ka sakola masih masa percobaan nyaeta kelas 4 dugi ka kelas 6 ya. Jadi kelas 2 masih diajarna masih online atau daring ya. Ayeuna urang teraskeun materina ya. Materi anu kamari ya, materi yang kemarin kita lanjutkan. Minggu kemarin kita membahas bagian halaman 40 ya, nyaeta baca. Ayeuna urang ngebahas di bagian D ya. Bagian D di halaman 41 atau 41 ya. Nah, di halaman 41 bagian D ini ya. Nulis. Nah, ayeuna urang diajar kekecapan ngeunaan miara sasatuan jeung tuntumbuhan ya. Jadi sekarang kita belajar kata-kata mengenai memelihara binatang dan tumbuh-tumbuhan ya. Nah, tadi loba pisan kekecapan ngeunaan miara sasatuan jeung tuntumbuhan. Anu geus dipedar pek ayeuna tengetan kekecapan dihandap ya. Jadi kemarin ya, minggu lalu kalian sudah membaca ya, pasti banyak kata-kata yang mengenai memelihara sesatuan atau binatang dan tumbuhan. Nah, bisa kalian lihat ya kekecapan di halaman 42. Nah, di halaman 42 iya ya, lihat kekecapan nak. Ayam miara, jaga, nyaah, gemuk, nyiram, ngarawat, roris, riksa, titen, urus jeung sajabana ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi ayah 10 kekecapan mengenaan miara sesatuan atau jeung tutuk tumbuhan. Nah, jadi ieu teh kaasup kana kekecapan miara satatoan jeung tutumbuhan ya. Nah, ayeuna tugasna pe kerjakeun. Nah, ieu ya, pancen mandiri ya. Jadi tugasna ieu pancen mandiri pe tengetan teangan ku hideup hati tina kekecapan dihandap pigawe kawas contoh di tabel ya. Jadi kalian mencari dulu arti dari kata-kata di bawah ini ya, terus setelah itu kalian kerjakan membuat kalimat seperti contoh ya. Misalkan nyiram, nah ngabanjur seutik-seutik kucai. Jadi menyiram, nyiram itu menyiram, jadi membanjur air sedikit sedikit. Nah, terus miara apa artinya? Jaga, nyaah, gemuk ya. Terus ngarawat, roris, periksa, titen, ngurus. Nah, itu bisa dicari artinya di Google ya, di Google Translate atau di Google ya. Itu aja materi hari ini. Tugasnya Bapak tunggu sampai hari Sabtu ya, jam 10 malam. Itu ya. Jadi materina tugasnya Bapak antosan dugi ka dinten Sabtu jam 10 wengi. Atuh nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.